cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Agung Sumargo. Di video kali ini saya coba ingin mewawancarai seorang murid yang sudah mempunyai cita-cita untuk masa depannya, ya. Mari kita lihat keseruannya. Ayo ikut saya. Hey, Bill. Oh iya Pak. Nah, gimana kabarnya nih? Sehat Pak. Yuk sini yuk. Ada apa Pak? Ya, kita mau ngobrol sebentar boleh? Boleh Pak. Oke. Di sini aja Pak. Ya sini aja. Oke Pak. Oke Bill. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 11 Pak. Okay. Tahun ini kelas 12. Oke, okay, berarti nanti akan kelas 12 ya? Iya Pak. Nah, kira-kira untuk masa depan kamu sudah dipikirkan atau belum? Untuk kira-kira saat mau kemana nih? Untuk saat ini sih sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, kira-kira mau kemana? Kalau saya sih rencana ntar mau daftar kuliah kedinasan Pak. Oke. Okay. Ya, biasanya kalau kuliah kedinasan kan berarti kita butuh sebuah keterampilan khusus ya? Iya. Ibaratnya betul, Pak. Keterampilan yang memang kita punyai semacam fisik, kemudian ada apa ya kecerdasan, kira-kira siap nggak dengan hal itu? Untuk saat ini saya lagi mempersiapkannya Pak, lebih tepatnya mempersiapkan. Oke, nah berhubungan dengan kecerdasan, biasanya itu kan di zaman sekarang ini kan ada kecerdasan buatan, namanya AI. Ya, kira-kira Pio mengikuti nggak tentang AI itu? Kayaknya sih saya baru kayak nyusun PPT doang sih Pak, baru sampai sejauh itu doang pakai bikin PPT, bikin kata-kata gitu doang sih Pak. Oh, oke, okay. Tapi untuk praktek sudah? Belum Pak. Belum? Belum. Oke, okay. Nanti coba ini ya, karena memang banyak ini sebuah tuntutan juga ya. Nah, nih Pio, saya mau tanya nih, keseharian Pio nih khususnya dalam apa kehidupan di rumah, di sekolahan, atau di masyarakat, biasanya kita kan butuh sebuah dokumentasi ya. Benar nggak? Betul Pak. Nah, kita ada foto, ada video. Pio lebih suka yang mana nih? Kalau saya pribadi, saya lebih suka video Pak, biar bisa mengabadikan suatu momen. Oke, nah kalau lebih suka video, berarti kan video itu nanti akan tersimpan, ya. Benar nggak? Nah. Betul Pak. Kira-kira Pio nyimpannya di mana? Kalau saya biasa di galeri Pak. Oh, di galeri? Iya Pak. Wah, kalau galerinya penuh gimana? Nah, makanya itu. Saya nah. Jadi mau nggak mau, udah saya video baru nih, video lama saya hapus, jadi begitu Pak. Waduh sayang sekali dong. Nah, memang betul Pak. Waduh, nah kalau saya boleh saran nih untuk Pio, ya, Pak. Saya ini kan seorang YouTuber nih. Nah bagaimana kalau videonya itu yang sudah jadi diupload ke YouTube? Nah itu nggak suatu saat nanti bisa dihapus, nggak bisa dihapus, bisa dihapus tapi bisa dibuka lagi. Gitu, gimana? Ide yang bagus sih Pak, tapi saya belum kepikiran sampai situ sih. Belum kepikiran? Belum kepikiran. Tapi nggak tertarik nggak menjadi seorang YouTuber? Gimana, tertarik nggak? Mungkin pikiran saya sih kayak itu hanya sampingan aja sih Pak, sebagai hobi mungkin jadi konten kreator. Gitu. Nah ya. Bener, kalau sebagai hobi saja, ya sebaiknya kalau bikin video sudah mendokumentasikan sesuatu, upload ke YouTube. Ya kan? Nah, nanti bisa dibuka lagi sebagai sebuah kenangan. Nah, misalnya contoh nih, umur Pio sekarang berapa? Untuk tahun ini 18 tahun, Pak. Oke, 18 tahun. Seandainya nanti 10 tahun kemudian, Pio kan umur 28. Iya. Ya kan? Nah, 10 tahun lagi bisa dibuka nih. Wah, nih video saya waktu zaman SMA. Benar nggak? Betul, Pak. Nah, gimana? Saya sih berharap supaya Pio juga mengabadikan momen-momen itu dalam bentuk YouTube gitu ya, gimana? Ya, setuju nggak? Kayaknya sih setuju sih Pak. Nah, kalau seperti itu mungkin kalau kita berpikir, oh kalau YouTuber itu kan kita nanti dapat apa fee uang gitu ya? Ya Pak. Itu jangan terlalu dipikirkan. Yang penting tujuan kita adalah untuk dokumentasi saja. Gitu, betul kan? Nah, dengan seperti itu kita nggak usah berpikir, oh nanti dapat penghasilan, nanti dapat uang. Nggak usah, sebaiknya untuk dokumentasi. Karena nanti ketika kita punya sebuah dokumentasi, kita punya namanya portofolio, artinya bukti. Bukti bahwa Pio sudah melakukan segala sesuatu, divideokan. Nah, nanti bisa sebagai sebuah kenangan. Benar nggak? Betul, Pak. Apalagi nanti Pio misalnya nih, contoh sudah berolahraga, mempersiapkan untuk sekolah kedinasan, renang, berjarak berapa meter. Mana buktinya? Nggak ada, hanya foto lah. Bisa tentu bisa jadi itu hanya rekayasa, tapi kalau ada video, nah itu benar bisa dikaryakan kan? Iya betul Pak. Nah
gimana gitu ya. Saya sih berharap Yo bisa jadi YouTuber, walaupun mungkin bukan YouTuber-YouTuber besar ya, YouTuber yang pemula gitu. Ya, gimana menurut Yo nih? Mungkin untuk saat ini mungkin saya emang belum kepikiran, Pak, tapi mungkin kayak lumayan ide bagus juga sih, Pak. Benar yang Bapak bilang, mengabadikan momen sebagai pembuktian juga. Yeah. Sebagai proses kan gitu kan. Benar juga sih, Pak, benar. Nah, kira-kira selain itu, Yo punya keterampilan apa lagi? Kalau saya sih mungkin yang teman-teman saya umumnya tahu dan yang mungkin memang sering saya lakukan juga, saya sih lebih sering kayak bermain musik sih, Pak. Oh, bagus sekali tuh. Bisa jadi konten juga nih, bermain musik, apalagi jadi tema permainan musik, kemudian apa vlog pribadi juga bisa. Jadi ini dua ide konten yang memang sangat relevansi ya untuk dijadikan konten video. Gimana? Saya punya dua saran nih untuk Bio supaya kedepannya Bio jadi berkembang lebih baik lagi. Gimana? Setuju nggak? Kayaknya sih setuju sih, Pak. Nah, dicoba. Iya, Pak. Ya. Oke. Kira-kira gimana? Untuk punya saran nggak untuk teman-teman yang nonton video ini? Saran saya ya. Oke. Ini sarannya dalam bentuk apa nih, Pak? Oh, bebas, misalnya bebas. Untuk teman-teman yang seangkatan, sama umur SMA 17-18an. Oke. Jadi pertama kayaknya sih untuk teman-teman seusia saya, seumuran saya, dan mungkin seangkatan saya juga, apalagi terutama di usia kita yang sekarang ini, terutama kita ingin masuk kelas 12, di mana masa-masa kita akan mengalami keseriusan dalam berpikir dan menempuh pendidikan. Jadi menurut saya untuk sekarang marilah kita terus fokus gitu meraih masa depan, apalagi kalau kita yang sudah merancang masa depan nih kan. Jadikan suatu masa depan itu sebagai acuan kita menjadi hidup orang, menjadi orang yang lebih baik gitu. Sama ya, betul kayak kata Pak Ung tadi, mungkin boleh bagi ide bagus juga kalau kita kayak mengabadikan suatu momen itu. Gitu sih. Oke, terima kasih Pio. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol singkat dengan Pio, salah seorang murid di Sekolah Baptis Cengkareng Indah yang sekarang kelas 11 dan akan naik ke kelas 12. Nah, saya berharap supaya Pio juga bisa mengabadikan momen-momen yang bagus menjadi sebuah konten video. Oke, terima kasih. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, boleh berikan like pada video ini dan subscribe channel Agung Sandiwan. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Oke, Pak.